why I'm so happy. Finally, I dapat kahwin dengan Syaki. Lisa pun happy untuk engkau, Tanya. Ayu. You know what? I rasa kan, I nak buat majlis pertunangan I dekat rumah Syak. Rumah Tuan Syakir? Ya. I memang suka rumah tu. Rumah tu tenang. I rasa I nak buat majlis pertunangan I dekat sana. Yang logiklah sikit, Yang. This weekend kan majlis pertunangan anak kita. Kalau orang semua tanya, you kat mana, I nak jawab apa, Yang? Awak jawablah apa pun. Kan selama ni itu kerja awak. Ambil alih hidup semua orang. Excuse me? Nora, jaga rumah baik-baik, ya? Papa pun jaga diri. Yang, please lah. Pergilah hari lainnya. Ni majlis pertunangan anak kita kot. Saya tak nak involve dengan plan awak. Anak bertunang. Anak sendiri pun tak tahu dia nak bertunang dengan siapa. Saya tak nak terlibat dalam hal ni lah. Mana Umi tahu Milia ni masih dara ke tak? Boleh tak jangan kurang ajar dengan Umi? Kenapa? Umi malah tak nak layan perangai Milia ni. Kenapa Milia kurang ajar dengan Umi? Kenapa Milia suka bantah cakap Umi? Umi buat-buat tak tahu ke? Umi tak nak ambil tahu. Umi plastik!